الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan izin daripada Allah kita dapat sama-sama menunaikan sembahyang fardu zuhur secara berjemaah dan seterusnya kita dapat meneruskan ataupun berpeluang untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini masuk hari yang ke-4 Ramadan dan 5 lah. Hari masa hari yang kelima Ramadan, 2 hari lagi kita akan tamat minggu yang pertama insyaAllah daripada bulan Ramadan dan Mubarak. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya suka pada tengah hari ini untuk mengajar kita semua bagi mengingati semula apa yang pernah dinyatakan oleh seorang ulama Islam yang terkenal suatu ketika dulu. Itulah Syekh Amir Syakib Arsalan yang telah menyatakan di dalam buku beliau berkenaan dengan keadaan yang menimpa kepada umat Islam pada hari ini, di mana beliau menyebut pada puluhan tahun yang lalu beliau menyatakan bahawa sekiranya kita melihat di seluruh dunia di mana sahaja adanya penindasan, di mana sahaja adanya kezaliman, di mana sahaja adanya penganiayaan, di mana sahaja adanya krisis kelaparan, di mana sahaja adanya cerita-cerita yang sedih, maka di situ adanya umat Islam. Yang bererti bahawa beliau cuba nak menggambarkan bahawa umat Islam daripada dulu senantiasa berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sama ada di negara yang golongan musyrikin menjadi penguasanya mahupun di negara yang orang Islam sendiri menjadi penguasanya ataupun kerajaannya, umat Islam tetap menjadi golongan yang ditindas, yang dizalimi, yang ditekan, yang dianiayai dan sebagainya lagi. Cerita-cerita yang sedih yang berlaku di seluruh dunia ialah berkisar tentang umat Islam. Kita lihat saja apa yang berlaku kepada saudara kita yang paling dekat dengan negara kita, itulah di Thailand, di selatan Thai sebagai satu contoh, di Patani lebih khusus lagi. Sehingga sekarang, berpuluh-puluh tahun dahulu sehingga sekarang, cerita-cerita sedih, cerita-cerita umat Islam yang dibunuh tanpa diketahui siapakah pembunuhnya, dibuat laporan polis tetapi sehingga sekarang tidak ada status langsung bagaimanakah keadaan siapakah yang membunuh, keadilan yang sepatutnya ditegakkan kepada keluarga mangsa apa nama ni pembunuhan tersebut langsung tidak ada, hanya disebabkan kerana umat Islam di Patani menyuarakan hasrat untuk membebaskan, menerima apa yang dipanggil sebagai autonomi supaya mereka dapat melaksanakan Islam di negeri yang peratusan ataupun majoritinya adalah merupakan umat Islam. Itu apa yang berlaku di Patani. Kalau kita naik sikit lagi di Kemboja, di Kemboja, masalah yang sama berlaku, cerita yang sedih juga berlaku kepada umat Islam di Kemboja, yang mana mereka adalah merupakan golongan yang minoriti yang mengalami masalah yang kehidupan, kesusahan, kemiskinan yang membelenggu kehidupan mereka pada setiap hari. Kerana itu alhamdulillah sekarang ni kita tengok ada umat-umat Islam tak saja di Malaysia bahkan di seluruh dunia yang melakukan ibadah korban di Kemboja, yang alhamdulillah walaupun kita kata tidak banyak tetapi paling-paling kurang boleh meringankan kelaparan ataupun boleh meringankan masalah kesusahan yang berlaku pada umat Islam di Kemboja. Kalau kita naik sikit lagi, kita akan berjumpa pula dengan golongan ataupun dengan masyarakat Islam, minoriti Islam daripada etnik Rohingya, daripada Burma ataupun Myanmar, yang semua kita tahu adalah merupakan golongan yang cuba dihapuskan secara total oleh kerajaan Myanmar hasil daripada desakan yang begitu kuat yang dilakukan oleh golongan-golongan Sami Hindu, Sami Buddha yang melakukan gerakan ataupun yang melakukan tekanan kepada kerajaan Myanmar supaya
membersihkan negara Burma daripada etnik Rohingya yang mana mereka semua adalah 100%-nya adalah merupakan Muslim dan juga Muslimah. Etnik Rohingya yang merupakan berjumlah jutaan manusia di Myanmar dinafikan hak keluarga negara mereka, dinafikan hak mereka sebagai seorang rakyat di Myanmar. Mereka tidak diberikan kad pengenalan. Mana yang berumur 40 tahun ke atas ada kad pengenalan. Yang kurang daripada 40 tahun mereka tidak dapat kad pengenalan. Yang baru lahir tidak dapat kad pengenalan sehinggalah sekarang. Mereka merupakan manusia tanpa warga negara. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada negara yang mengakui kewujudan mereka ataupun tidak ada negara yang mengiktiraf mereka sebagai rakyat kepada mana-mana negara di dunia ini. Itu yang berlaku kepada nasib yang berlaku kepada umat Islam di Burma daripada etnik Rohingya yang kita tahu baru-baru ini kerajaan Burma melakukan satu tawaran kepada umat Islam di Rohingya dengan tawaran-tawaran yang kononnya membuka mata umat Islam di Rohingya dengan slogan siapa yang mahu mengecapi kehidupan yang sempurna di luar, siapa yang mahu mendapat masa depan yang lebih gemilang di luar, siapa yang mahu mencuba nasib yang lebih indah di luar, disediakan kapal, dikenakan dengan bayaran yang paling minima dan kemudian mereka dibawa ke melalui perairan menuju ke Malaysia, menuju ke Indonesia. Sampai tengah-tengah jalan, tekong, direbar kapal, turun daripada kapal, naik bot melarikan diri. Meninggalkan ratusan, hampir 400 lebih umat Islam, lelaki, perempuan, tua, muda, kanak-kanak berada di atas kapal yang tidak ada lagi pemandunya ataupun yang tidak ada lagi drivernya. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri jalan kepada seorang budak yang hanya berumur 12 tahun. Yang budak itulah yang berumur 12 tahun yang sekarang ini berada di Pulau Langsa di antara Medan dengan Aceh yang memandu kapal tersebut. Kapal yang memuatkan hampir 500 orang dipandunya. Pandu straight dah tahu nak pergi mana budak. Bukan pandai baca peta, bukan pandai bawa apa nama ni kapal, tapi dibawanya begitu. Sehinggalah sampai di suatu tempat yang tidak ada negara yang mahu menerima. Alhamdulillah umat Islam di Aceh sanggup menerima mereka, menyelamatkan mereka yang sebahagiannya berada dalam keadaan yang sangat lapor, berminggu-minggu tak makan, ada yang bertindak terjun daripada kapal cuba menyelamatkan diri dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ini mereka berada di suatu tempat yang telah pun disediakan tempatnya oleh kerajaan Aceh di Indonesia dan berpuluh-puluh NGO yang pergi, termasuklah NGO daripada Papisma, daripada kami, daripada NGO-NGO Malaysia, termasuk NGO-NGO daripada yang mewakili jemaah kita telah pun pergi untuk memberikan bantuan kepada umat Islam Rohingya yang sekarang ini berada di Pulau Langsa di antara Medan dengan Aceh. Itu di situ apakah nasib yang menimpa kepada umat Islam Rohingya di negara mereka di Burma yang masih lagi berada dalam ancaman dan juga kecaman daripada masyarakat, khususnya masyarakat Sami di Myanmar. Seluruh dunia hanya memerhatikan sahaja peristiwa ini tanpa memberikan tekanan kepada keadaan dan nasib umat Islam di Rohingya. Dan kalau kita tengok di sebelah Asia Barat, kita akan melihat apa yang berlaku kepada umat Islam di Syria yang daripada dulu sehingga sekarang. Sekarang ni dah masuk tahun yang ke-8, yang ke-9 dah. Bagaimana mereka, nasib mereka masih lagi tidak tengah, tidak tepi, tidak ke depan, tidak ke belakang. Masih begitu. Kejadian ataupun laporan pembunuhan berlaku hampir setiap hari. Kerajaan Hafiz, Bashar al-Assad masih lagi memerangi rakyat mereka sendiri. Krisis kemanusiaan masih lagi berlaku di Syria. Begitu juga di Mesir masih lagi berlaku. Demonstrasi hampir setiap minggu berlaku di Mesir. Rakyat Mesir masih lagi bangkit untuk menuntut supaya kerajaan yang tidak sah ini mengembalikan semula kuasa kepada kerajaan yang sah, yang iaitulah kepada Dr. Muhammad Mursi yang 2-3 hari lepas, sehari sebelum Ramadan baru-baru ini, telah pun dijatuhkan hukuman bunuh, hukuman gantung sampai mati. Beliau sama dengan 10 rakannya yang lain dijatuhkan hukuman bunuh sampai mati dengan dakwaan yang sengaja diada-adakan oleh kerajaan haram Mesir sekarang ini di bawah presidennya yang haram, iaitulah Abdul Fattah Al-Sisi. Itu yang berlaku di Mesir. Begitu juga di Palestin masih lagi kekal.
Palestin semenjak zaman bersamaan daripada dulu episod-episod sedih tidak pernah berhenti sehingga sekarang. Dan yang terbarunya, istimewanya yang dirahmati Allah sekalian, krisis yang berlaku di negara Yaman. Perang saudara yang berlaku di Yaman masih lagi berlaku dan semakin hebat semenjak daripada kemasukan ataupun campur tangan daripada kerajaan Saudi Arabia yang memang menjadikan Yaman sebagai sebuah negara yang mereka mempunyai kepentingan yang amat besar terhadap negara tersebut. Yang apabila golongan Houthi, satu golongan yang minoriti di kalangan rakyat Yaman, cuba untuk bangkit menyerang kerajaan yang asal disebabkan kerana nak memperjuangkan hak mereka. Disebabkan kerana itu, apabila berlakunya campur tangan daripada kerajaan Saudi Arabia, berlaku juga krisis kemanusiaan di Yaman sekarang ini. Tiga, paling kurang tiga tempat di Yaman yang paling dahsyat, di Sana'a, ibu negara Yaman, di Taiz dan juga di Aden. Tiga buah wilayah ini ataupun negeri ini adalah tiga buah tempat yang paling dahsyat. Termasuklah di tempat-tempat yang lain yang juga turut menerima tempias daripada apa nama ni, peperangan yang sedang berlaku di dalam negara Yaman itu sendiri. Jadi inilah yang saya cuba gambarkan kepada saudara-saudara sekalian, nasib umat Islam di negara seluruh dunia. Di negara yang saya sebut pada awal tadi, sama ada penguasanya orang Islam ataupun di negara yang penguasanya bukan Islam. Di Malaysia, kita jangan ingat di Malaysia tidak ada penindasan. Kita jangan ingat di negara kita tidak ada kezaliman penindasan terhadap umat Islam. Ada. Sehari sebelum kita puasa, hari yang sama, Dr. Muhammad Mursi dijatuhkan hukuman bunuh, gantung sampai mati. Saudara kita Haji Suwandi Abdul Ghani dan juga saudara Azman, dua-duanya orang Terengganu, orang Marang seorang, orang Kuala Terengganu seorang, orang Pasir Panjang, yang telah pun ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah, didakwa kononnya menghalang menghalang pihak berkuasa, pihak polis untuk menjalankan tugas dalam peristiwa yang berlaku 7 ataupun 8 tahun yang lepas, dalam peristiwa ceramah bersih. Kedua-dua, Haji Suwandi dan juga saudara Azman, pergi nak dengar ceramah tapi dihalang, akhirnya ditembak. Dia ditembak oleh pihak berkuasa tapi dia disaman, dan sekarang ini dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah rayuan sebanyak 18 bulan. Sebelum pada pergi mahkamah rayuan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Kita buat rayuan ke mahkamah rayuan di Putrajaya, ingat ke daripada 6 bulan boleh turun jadi sebulan ke ataupun tak ada terus ke? Gi ke rayu, hakim buat naik jadi setahun 6 bulan pula. Dah, daripada 6 bulan jadi 18 bulan. Tu pergi mahkamah rayuan tu. Dah, ini adalah merupakan juga kezaliman yang berlaku. Kezaliman yang berlaku. Sedangkan saudara Azman, saudara Suwandi, mereka ini ditembak. Mereka ditembak. Orang yang ditembak, tetapi orang yang ditembak yang menerima bahana. Orang yang melakukan kezaliman, yang menembak, mereka lepas. Hidup bebas. Seperti tidak ada langsung dosa. Ini yang disebut oleh pepatah Arab, darabani wabaka, zalamani washtaka. Darabani wabaka. Dia pukul aku, dia menangis. Dia menzalimi aku, dia yang mengadu. Ini yang berlaku sekarang di negara kita. Jadi sebab itulah kita umat Islam kena guna peluang Ramadan yang ada ni untuk bermunajat pada Allah Ta'ala, agar Allah Subhanahu Ta'ala membuka pintu hati penguasa-penguasa yang zalim ini, agar memulangkan semula keadilan kepada yang sepatutnya. Kalau sekiranya mereka tetap kekal dengan kezaliman, kita minta Allah Ta'ala balas kezaliman yang telah mereka lakukan dengan balasan yang Allah Ta'ala saja yang layak tahu apa benda, apa bentuk balasan yang Allah Ta'ala nak berikan. Dan dalam masa yang sama, kita sebagai seorang Islam yang merupakan saudara kepada orang Islam yang lain mempunyai tanggungjawab untuk memberikan bantuan setakat ataupun sekadar kemampuan yang kita ada. Kita ada duit, kita ada masa, kita ada tenaga, maka kita bantu mereka dengan apa yang kita ada. Kita ada pengetahuan kita, kita sebarluaskan berita ini. Kita tidak ada kemampuan untuk sebarluaskan, tapi kita ada duit, kita sumbangkan
berilah riyal ke 2 riyal ke 10 riyal ke 50 riyal ke 100 riyal ke berapa-berapa pun tak kiralah, berilah untuk memberikan paling-paling kurang riyal yang kita beri, duit yang kita beri itu boleh menjadi saksi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Taala bahawa kita juga merupakan orang yang memberi cakna kepada umat Islam yang sedang menghadapi cerita-cerita yang sedih, yang sedang menghadapi kezaliman dan sebagainya yang terdapat di seluruh dunia. Nah, jadi siapa yang nak beri semangat boleh beri, sama ada beri saya ke, beri ke Ustaz Ayah ke ataupun Ustaz D ke, boleh untuk kita letakkan dalam tabung kita panggil tabung maksah ataupun bencana yang sedang berlaku pada umat Islam ni. Dan kita mungkin kita bagi-bagilah Hak ni sikit. Ramah berdoa. Nak sebut hak ni pun kena juga. Kena berlaku. Jadi hidayah kita kumpul. Lepas tu kita bagi-bagilah mana-mana yang sesuai, mana-mana yang padam, insyaAllah. Wallahu'alam aku lukuh lihada wa astagfirullahaladzim. Li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.